Bagi yang mau update arah setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Runslovers, ajang lari tahunan New York City Marathon memberikan cerita sendiri, terutama bagi Raffi dan Fadil Jaidi sebagai pemula di cabang olahraga ini yang langsung berhasil taklukkan tantangan 42 km. Dan tentunya kehadiran Raffi di sana langsung disambut antusias para warga negara Indonesia yang lagi berada di Amerika. Bahkan mereka rela pindah ke beberapa titik demi menyapa Sultan Andara. Meski awalnya gak bisa menyapa Raffi secara langsung, setidaknya para supporter Indonesia ini bisa ngasih dukungan ke Gisel dan Fadil Jaidi yang lagi di tahap capek-capeknya sampai halusinasi gak tahu ngomongin apa. Tapi saat ketemu Rafathar langsung lakukan challenge si AA push up. Ya. Dia dari tadi gak berhenti makan loh. Gak berhenti apa? Gak berhenti makan. Gila, ini cewek totally jalan dari tadi. Dan kita udah lari. Kita udah lari jalan, dia masih tetap di depan kita. Ah, yang nyuruh pusat. Mengobati rasa lelah kemarin, hari ini Raffi Nagita ngajakin timnya dan Fadil Keanu dinner mewah ke Nose Ed yang langsung memesan semua menu-menu bestseller di sana. Sontak saja hal itu mencuri perhatian para pengunjung restoran. Seperti kita tahu, Nose Ed merupakan salah satu restoran steak termahal di dunia. Bahkan Raffi pernah menghabiskan uang senilai 150 juta untuk makan di restoran ini. Masa sih? Masa sih? Sebelah sana ada lagi no. Pindah. Tuh, dua. Wait. Dia nggak ngeliat-liat loh, takut gue. Eling mas. So.